Bank Negara Indonesia Cabang Jayapura memberikan bantuan kemanusiaan kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Bantuan yang diberikan berupa 50 pakaian alat pelindung diri bagi tenaga medis dalam merawat dan menangani pasien positif terpapar virus corona. Donasi dari BNI Cabang Jayapura diterima dokter RSUD Jayapura, mewakili Direktur Rumah Sakit. Penyaluran bantuan 50 unit APD ini merupakan bentuk dukungan dan memberikan rasa aman terhadap tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dalam menangani pasien positif COVID-19. Maka pengadaan APD ini benar-benar kami harapkan bisa turut membantu meringankan permasalahan yang dihadapi pihak-pihak khususnya rumah sakit dalam hal menangani korban-korban dari wabah. Sementara tim dokter RSUD Jayapura turut mengapresiasi sumbangan yang telah diberikan dalam mendukung tugas dan tanggung jawab tenaga medis menangani serta merawat pasien positif virus corona. Bantu juga sebenarnya. Jadi selama ini kami berjalan dibantu oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi selama ini. Dan itu memang jumlahnya terbatas. Karena memang bukan hanya Rumah Sakit Jayapura yang menerima rujukan ini, juga ada semua rumah sakit di Jayapura ini merupakan rumah sakit rujukan untuk COVID. Di tengah kekurangan ini, kami berterima kasih banyak mitra yang membantu, salah satunya BNI seperti hari ini. Setidaknya kami bisa bertahan sampai menunggu barang yang akan datang. Sementara bentuk bantuan kemanusiaan dari Bank Negara Indonesia menunjukkan jika penanganan pandemi virus corona membutuhkan perhatian setiap stakeholder, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan.